Assalamualaikum. Halo sahabat subscriber, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki yang banyak, dimudahkan segala urusannya, dan juga tahun depan kita yang punya hajat ataupun yang punya keinginan, ya mudah-mudahan segera tercapai, amin. Oke sahabat, di konten kemarin ya saya sudah bikin konten lagi ya, update burayak Vieja hybrid dengan parrot. Nah sekarang saya ingin berbagi info lagi sahabat. Nah sebetulnya sekali lagi ya, saya ingin ngasih tahu lagi nih, emang di TikTok saya lebih sering update untuk farm saya. Jadi di sini saya ingin ngasih tahu lagi sahabat ya, bahwasanya ini merupakan Vieja hybrid yang hasil anakan sendiri sahabat ya. Nah ini juga yang dulu pernah ya luges ya, sudah luges. Nah yang pasti ini sudah bertelur lagi sahabat. Nah sebetulnya juga ini yang pertama itu sudah berhasil menetas sahabat, cuman saya apa ya, ibaratnya telurnya sedikit, nggak tahu kenapa gitu ya. Dan juga waktu itu ini belum ada tempat apa ya, persembunyiannya gitulah. Nah jadi, dan juga saya pernah bilang kalau ikan jagain anakannya itu pasti nelurnya lama sahabat. Nah mungkin saya sengaja untuk kedua ini saya biarkan lagi sahabat. Nah, artinya yang nggak tahu lah anakannya kemana gitu, atau dimakan atau gimana, saya juga kurang paham. Yang pasti tuh sahabat bisa dilihat itu di pojokan nempel ya, nih tuh itu dia bertelur lagi sahabat tuh. Nah, ini jantannya juga sudah pasang badan lah, tadi setiap saya mendekat dia pasti mendekat gitu loh. Nah inilah kalau apa ya, ikan gitu ataupun yang lain kalau lagi posisi bertelur gini ya pasti galak sahabat. Nah jadi saya juga ini sebetulnya mengharapkan sih ya, mengharapkan banget kalaupun ini jadi sahabat ya, kalaupun ini jadi kemungkinan besar si kedua indukan ini akan saya pisah, akan saya pindahkan lagi ke tank yang ke depan. Tapi nanti usia kurang lebihnya 2 minggu lah kalau emang dijagain ya, dia dijagain terus aman gitu loh. Karena di sini juga ini sengaja saya kasih sapu-sapu ini, tadinya tank ini kotor sekali sahabat, banyak lumut ya. Dan juga ini sapu-sapu ini dia di sini terus nggak berani kemana-mana, pasti diganggu gitu, atau dipatok ya sama ya ikan parrot ini sahabat, sama Vieja. Nah kedepannya ini juga akan saya bagikan di aplikasi sebelah, nanti ya sahabat bisa ikutin lah, entah di YouTube entah di aplikasi sebelah TikTok saya akan update info-info terbarunya. Oke, itu saja sahabat yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi sahabat ikutin terus channel 49 Cikande Louhan ini. Ya walaupun saya sudah jarang main Vieja, tapi saya apa ya, memberikan informasi seputar Vieja lah. Mudah-mudahan ikan Vieja makin banyak dikenal orang. Kedepannya saya akan mensortir ikan-ikan yang berkualitas, ikan yang bagus. Jadi sahabat, terima kasih banyak nih yang masih setia, masih mendukung channel 49 Cikande Louhan. Karena saya juga setelah aplikasi TikTok itu ya banyak pengikutnya, subscribernya makin bertambah. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Saya tidak hebat, saya hanya punya bakat. Kalau nggak hobi, kita nggak hobi. Salam breeder, salam satu hobi, salam buat semuanya. Assalamualaikum.